Assalamualaikum, selamat sore. Nah, ini ada tamu saya ya. Sekarang saya mau tanya sama tamu saya ini ya. Udah selesai makan, Mas? Ya, sudah, Bu. Makan apa tadi? Ayam geprek. Udah habis ya? Alhamdulillah. Sebentar. Namanya siapa, Mas? Mas Nanda. Mas Nanda ini dari mana? Asli dari Madura. Asli dari Madura ya? Di sini udah berapa tahun? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Kerja di apa? Jadi kapal kering. Di daerah mana itu? Daerah Gonampu. Daerah mana? Sacen? Sacen. Sacen Meksumpo ya. Di sini waktu mau ke Korea itu susah enggak? Ya, lumayan susah. Dulunya? Dulu lumayan, sekarang sudah ada agak susah ya. Ceritain dong cerita, Mas Ananda, cerita dong enaknya kerja di Korea, enak tidaknya itu ya, susah payahnya itu ya. Susah payahnya cuma kita cuma satu, gak bisa komunikasi aja. Kalau kerja ya sama-sama, sama berat, capek. Gaji alhamdulillah cukup. Gaji lumayan cukup ya. Komunikasi aja. Cuma karena bahasanya ya. Bahasanya. Tapi dulunya di Indonesia pernah belajar nggak? Iya, belajar. Belajar juga ya? Iya. Tapi sekarang udah 4 tahun berarti kan juga bisa kan bahasa ya, Korea? Iya, ngerti lah. Maaf itu tadi apa kameranya, memorinya habis tadi terpotong-potong ya? Iya. Kita lanjutkan lagi Mas Nanda ya. Sekarang cerita dong tadi yang apa susah payahnya kerja di Korea. Ya, satu komunikasi. Satu pertama kali ya. Karena komunikasi ya? Iya. Terus? Ya, kedua kita harus menetralkan makanan. Karena makanan ya, kita di sini sama Indonesia beda. Iya. Tapi kalau itu yang namanya apa? Kayak Indonesia masalah nasi atau udara gimana? Dulunya itu susah nggak di sini pertama kali? Kalau di sini musim panas sih netral kayak Indonesia ya. Paling musim dingin kita harus menyesuaikan kayak pakai baju dua, celana dua. Ya kita sekuatnya kita aja. Karena dingin ya? Iya, dingin. Dingin sekali dingin. Di Korea. Keren. Dinginnya keren. Keren dinginnya. Suka berarti ya? Iya. Selama 4 tahun ini sudah pernah enggak pulang ke Indonesia? Kemarin sempat cuti. Sempat cuti? Iya. Kalau cuti berapa hari biasanya? Kita cuti dari majikan kalau normal enggak ada corona kemarin itu 3 bulan full. 3 bulan full ya. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Kalau cuti itu biasanya uang tiket siapa yang ngasih? Kalau pertama cuti kita itu dari majikan gratis. Gratis itu ya? 3 bulan itu ya? Pulang balik? Pulang balik. Kalau udah cuti ke, berarti udah berapa tahun di sini cuti ke Indonesia? 3 tahun kita cuti, 2 tahun. Tergantung busnya berarti ya? Coba cerita dong untuk Elsa, teman-teman apa yang di Indonesia yang mau ke Korea itu tolong kasih saran. Kan di, kalau di Indonesia dia bilang kalau Korea itu kan enak, gaji jutaan, kerja enak gitu kan orang-orang lihat. Tapi susah payahnya nggak tahu kan di Korea ya. Ya, kalau yang mau kesini harus lebih kuat mental aja ya. Harus yakin, harus niatnya. Nggak usah lihat kerjanya. Kita tuh harus satu bulan kemudian nanti di sini tuh bisa menyesuaikan sendiri. Yang penting yakin aja, ingat utang aja. Maksudnya? Ya kan di sini kan uangnya lumayan besar ya. Kalau ke Korea itu berarti perlu uang ya? Perlu uang. Berapa juta itu? Kalau sekarang kalau nggak salah, kalau 100 lebih. Itu lewat PT apa lewat Binaker? Lewat PT itu ya? 100 juta uang Indonesia. Kalau di sini hampir 8 itu ya, kalau lihat contoh. Juga banyak berarti ya. Kalau utang itu gimana ceritanya? Nanti di sahur apa? Ya, nanti naruh sertifikat. Nanti di bagian kita naruh sertifikat. Bagian kita tidak kabur. Kita pulang. Ya itu harus niat. Harus ada niat berarti ya. Yang penting kerja aja dulu, nikmati. Nanti kalau gak betah bisa pindah. Sama agent. Sama agentnya bisa dipindah gitu ya. Yang penting niat aja sih. Yang penting niat aja. Tujuannya ke Korea kan kerja ya? Iya, kerja. Enggak main-main. Jadi enggak main-main. Harus kerja itu. Nanti kumpulkan, nanti utang itu besar.
kalau kita emang benar-benar kerja 5 bulan 6 bulan selalu kita itu. Tapi gajinya pertama berapa di sini? Sekarang UMR sekarang 1.800. 1.800 won ya itu ya. Dulu saya masih 1.245. Dulu 145. Iya. Itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Sekarang kan udah berapa UMR tahun? Sekarang. 5 UMR berarti 1.800. 1.800 maksudnya ya, won. Berarti uang Indonesia berapa itu? Itu kalau kita kurs bangsa 20 lebih. Tuh lihat teman-teman, dia bilang satu bulan apa gaji di Korea sekitar 20 juta ya, iya. Uang Indonesia. Ini kerja di kapal kan ya? Iya di kapal. Kalau mungkin kalau di pabrik mungkin lebih banyak ya? Pabrik kapal sama aja. Sama aja? Ya. UMR-nya itu ya? Sama. Wah, ya berat. Tergantung kita makan rokok itu kan kita harus beli rokok ya. Pintar-pintarnya kita aja nyimpen uang. Iya betul-betul kalau kerja itu ya. Tapi tempat tinggal kan dikasih ya, kalau di situ kan iya, gratis ya. Sama majikan itu digratiskan, maupun mes, makan, ya rokok itu beli sendiri. Cuma rokoknya iya. Beli sendiri? Iya, iya. Iya hidupnya, tapi kan kayak makan tempat tinggal dikasih iya, sama semua majikan kan ya. Sekarang udah jam berapa? Jam 7 mau pulang ya? Iya, sudah jam 7. Mau pulang. Terima kasih atas ya. Kedatangannya. Gimana masakannya Mbak Ina, enak enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah menyenangkan. Enak. Nah, menyenangkan. Mantap. Terima kasih. Lain kali datang lagi ya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang di Indonesia kasih saran dong. Yang belum berangkat itu dia kan karena corona sama ya. Ini sekarang belum yang nungguin lama di Indonesia itu loh. Buat yang mau berangkat ke sini jaga kesehatan dan jangan lupa kuatkan mental. Fisik terutama apapun yang mereka bilang tetap aja nanti jangan pantang menyerah ya, menyerah sebelum perang betul demi keluarga. Demi keluarga, demi masa depan. Kerja di sini kalau 4 tahun gitu kan udah terkumpul ya kemarin, alhamdulillah kan ya. Terima kasih ya hari ini udah datang ke warungnya Mbak Ana. Sampai ketemu lain kali, jaga kesehatan, sehat selalu ya. Terima kasih, mau pulang ya. Terima kasih teman-teman ya. Sekarang saya mau matiin karena masnya udah mau pulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye mas. Bye. Untuk yang di Indonesia, selamat.